Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladhi 'allamana bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtada bita'alimihi ila yaumil hashr wal jaza amma ba'd. In uridu illa al-islaha ma istata'at wa ma tawfiki illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyy al-azim. Yang dihormati Fadil Ustaz Khidir selaku imam pada malam ini, pengurusi dan juga ahli-ahli jawatankuasa masjid, para ulama, para ustaz, para pendakwah, muslim-muslimat dan tidak lupa sahabat-sahabat media kita. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan mengupas sedikit isu-isu berkaitan dengan fiqh bencana alam ni. Negara kita dah mula dilanda sedikit bencana alam, iaitu berupa banjir di beberapa tempat di Pantai Timur, dan kita juga menghadapi tanah runtuh di Batang Kali dalam sehari dua ni, dan pasukan penyelamat masih lagi mencari mangsa-mangsa yang tertimbus. Tetapi itu tidak menjadi tujuan utama kita. Yang kita akan sentuh di sini ialah berkaitan dengan pelaksanaan solat secara khusus. Dan apa yang saya nak jelaskan di sini adalah merupakan sebahagian daripada apa yang telah saya kaji daripada sebuah buku yang besar. Saya ambil sebahagian pada malam ini untuk sama-sama kita kupas. Mudah-mudahan menjadi satu teladan dan juga satu maklumat penting pada kita lah. Muslim-muslimat, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, bencana alam, tuan-tuan, sesuatu yang tidak dapat lari daripada kehidupan kita. Bencana alam mempunyai bentuk yang berbagai-bagai lah. Jadi walaupun kita berdepan dengan bencana alam ini, tetapi dari segi solat, kita tetap wajib menunaikan solat itu mengikut keadaan yang kita alami. Artinya, kerana solat ini adalah merupakan tiang agama. Dan ini bermakna kita tidak boleh sama sekali meninggalkan solat walau apa situasi yang kita hadapi, asal saja kita mempunyai akal fikiran yang waras. Selagi mana kita punya akal fikiran waras, walaupun kita ni dimasukkan dalam ward ICU sekalipun, tapi akal fikiran kita masih waras, maka pada masa itu kita wajib melaksanakan solat. Itu menunjukkan pada kita pentingnya pelaksanaan solat itu dalam kehidupan kita. Di samping ia adalah merupakan perkara pertama yang Allah akan tanya seseorang hamba pada hari kiamat. Hubungan Allah Ta'ala berlaku dalam bentuk solat. Solat itu perkara pertama yang Allah Ta'ala akan tanya pada hari kiamat. Kalau cukup, selesai masalah. Kalau tak cukup, akan ditampung dengan solat sunat. Kalau solat sunat pun tidak ada, jawabnya rugilah orang yang berkenaan. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hubungan kita dengan manusia ialah hubungan darah. Itu adalah perkara pertama juga akan ditanya pada hari kiamat kelak. Pembunuhan yang dilakukan ke atas seseorang, sebab apa individu berkenaan dibunuh, itu semua akan ditanya. Jadi dua soalan penting yang akan ditanya pada hari kiamat sebelum ditanya persoalan-persoalan yang lain. Jadi muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, apa sebenarnya yang dikatakan sebagai bencana alam? Dalam Al-Mawsu'ah Al-Arabiyah Al-Alamiyah, Encyclopedia Dunia Arab, Al-Mawsu'ah Al-Arabiyah Al-Alamiyah, yang dimaksudkan sebagai bencana alam ini disebut dengan makna Al-Kawaris. Al-Kawaris membawa maksud peristiwa yang berlaku secara mendadak, tiba-tiba dan menimbulkan kesan yang menduka citakan dalam kehidupan kebanyakan orang ramai. Jadi termasuklah kita kata antaranya berlaku banjir besar, gempa bumi, angin ribut yang kencang, tanah runtuh, letusan gunung berapi dan sebagainya. Maka itu disebut sebagai bencana alam. Cuma bencana alam ini dia mempunyai dua bentuk. Satu, bencana alam yang
datang daripada Allah Ta'ala sebagai satu ujian kepada kita, iaitu contohnya, dan kita tak ada campur tangan dalam soal ini, iaitu bencana alam berbentuk letusan gunung berapi, tiupan angin ribut yang kencang, banjir dan lumpur yang banyak. Ini kita tak ada peranan. Bila Allah Ta'ala menentukan berlaku semua ini, maka berlakulah pada kita. Cuma apabila berlaku, ya, maka kita kena bertindak. Contohnya letusan gunung berapi, kita bertindak dari segi menyelamatkan diri. Walaupun letusan gunung berapi itu dia berlaku dengan qada dan qadar Allah, tapi kita tidak boleh menyerahkan diri kepada letusan itu kerana redha pada qada dan qadar Allah. Itu tak betul. Kita redha letusan gunung berapi itu berlaku datang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tidak boleh menyerahkan diri menjadi mangsa letusan itu. Jadi kita kena lari diri, larikan diri daripada ini, kena selamatkan diri. Begitu juga dengan tiupan angin ribut yang kencang, banjir yang besar yang dibawa daripada kemampuan kita, maka kita kena redha dari segi datangnya daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam masa sama, kita juga kena mengambil sebab-sebab yang boleh menyelamatkan kita daripada menjadi mangsa ribut yang kencang, banjir, lumpur dan sebagainya lah. Kemudian satu lagi, tuan-tuan, dipanggil bencana alam yang disebabkan oleh angkara manusia. Ya, contoh, ada setengah banjir berlaku disebabkan kerana hutang rimah digondolkan, bukit bukau digondolkan oleh tangan-tangan rakus segelintir manusia yang nak mendapatkan keuntungan. Balok-balok ditebang. Jadi bila benda itu ditebang, maka kawasan tadahan air itu akan menyebabkan air melimpah dan akhirnya berlaku banjir. Dan akibat pada banjir ini, banyak manusia-manusia yang terkorban. Itu dipanggil bencana alam yang ada kaitan dengan punca tangan-tangan manusia. Jadi kita ada dua bentuk bencana alam. Satu, bencana alam yang datang daripada Allah, yang tanpa campur tangan daripada kita. Yang kedua, yang kita ada sedikit campur tangan. Puncanya daripada manusia. Zaharal fasadu fil bad wal bahr bima kasabat aydin nas. Muncul kerosakan di darat dan juga lautan disebabkan oleh kerana hasil kerja tangan sebahagian daripada manusia. Muslimin semak yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam soal ibadah, tuan, ada beberapa kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama dalam soal sembahyang atau dalam solat ketika mana bencana alam. Iaitu antara kaedah yang dipakai oleh ulama ialah ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat mengharuskan kita melakukan perkara yang haram. Darurat melakukan perkara yang haram. Sebagai contoh, tuan-tuan, kita kalau nak salat, maka kita kena ada wuduk. Wajib ada wuduk. Miftahus salah at-tuhur. Kunci pada salat itu adalah bersuci. Itu adalah hadis yang sahih. Maknanya siapa yang sembahyang tanpa wuduk tidak sah pada dasarnya. Tetapi bila kita berada dalam darurat dan kita tidak dapat mengambil wuduk, juga kita tidak dapat bertayamum, maka pada masa itu wajib atau tidak kita menunaikan solat dalam keadaan sebegitu rupa, walaupun tak ada wudu, walaupun tak boleh tayamum, jawabnya wajib. Pada dasarnya tak boleh sembahyang tanpa ada wudu, tanpa tayamum. Tapi daripada dibiarkan waktu itu berlalu begitu sahaja, kita hendaklah sembahyang. Sembahyang itu wajib. Dan ulama bersepakat, keadaan darurat mengharuskan haram. Haram menunaikan solat tanpa wudu, tanpa tayamum. Tapi sekarang kita tak boleh berwuduk, kita tak boleh tayamum. Keadaan begitu kritikal. Wajib juga sembahyang dalam situasi itu. Cuma ulama-ulama fiqh kita berbeza dalam menamakan solat itu. Apa dikatakan solat itu? Solat itu dikatakan solat fardu atau dikatakan sebagai solat menghormati waktu? Dalam mazhab Syafi'i, satu-satunya mazhab yang mengatakan solat itu dinamakan sebagai solat menghormati waktu. Dan solat itu perlu diqada semula. Atas dasar ia jarang berlaku. Dan mereka menggunakan kaedah an-nadr la hukmalah. Benda yang jarang berlaku, kita tidak boleh dibina sebarang hukum. Manakala tiga ulama daripada mazhab yang lain, termasuk mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hanbali, mengatakan wajib menunaikan solat itu. Dan tidak wajib mengqadakan semula. Atas dasar apa? Pasal solat yang dilaksanakan tadi sudah dikira sah. Dan bila tidak dikira sah, tidak perlu diqadakan semula. Dan kalaupun sesiapa yang nak qadakan semula, hukumnya hanya digalakkan atau sunat sahaja dan bukan satu kewajipan. Kaedah yang kedua, dia panggil al-masyaqqatu tajlibu taysir. Bila kita berdepan dengan keadaan kesukaran, maka ada kemudahan. Al-Iman Haddad menyebut dalam kitab dia Murid Satu Mustarsyidin, dalam kitab mazhab Syafi'i dia, dia menyatakan kadang-kadang berlaku, dia kata, dalam sesetengah masyarakat di mana jemputan
majlis kahwin ni. Musim ni banyak kahwin yang saya tengok diberi musim ni. Majlis kahwin tuan-tuan, jadi jemputan majlis kahwin tu kadang-kadang orang ramai, kadang-kadang orang sedikit. Tapi kalau dalam satu majlis tu terlalu ramai sangat jemputan, sampai 3 juta orang. Tak pernah berlaku di sini ada jemputan kahwin 3 juta. Tak ada. Misal kata, sebagai contoh, jemput nak cerita orang ni kaya punya kaya anak perempuan dia nak kahwin, dia jemput 3 juta orang. Jadi bermula majlis dia pukul 12 sampai pukul 5 misal katalah. Jadi dia duduk depan dia datang, duduk layang tetamu. Duduk layang tetamu tu, dia kena duduk bersalang ni, dia bersalang dia bagi telur, dia bersalang dia bagi telur. Gitulah daripada pukul 12 sampai pukul sampai pukul 5. Kalau ikut Imam Haddad dia kata boleh menjamukkan solat. Kerana menggunakan kaedah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesukaran mengundang kemudahan. Daripada dia tidak sembahyang tu, lebih baik dia sembahyang jamak. Jamak takhir ke ataupun dia boleh jamak takdim. Dalam kes inilah benda ni jangan berlaku. Tidak pernah saya rasa tuan-tuan menghadiri undangan majlis yang kehadirannya mencecah 3 juta orang, tak ada laku lagi. Dia buat satu contoh dan dia mengharuskan boleh jamak solat kerana ki daripada sebab apa? Sebab orang datang bertali aruh ni. Orang datang ulu duit ni. Ulu telur. Kita bagi telur di ulu, coklat telur. Dia duduk main gini je tuan rumah. Ha, siapa masuk dalam rumah pun tahu rumah jadi gini juga jalan. Sebagai contoh lah. Ha, dalam kes umpama ini, dia dibenarkan jamak solat. Jamak kerana hajat ya, jamak kerana hajat. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Dan yang ketiga, dia panggil al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Benda yang mudah tidak akan gugur dengan sebab wujudnya benda yang payah. Benda mudah tidak akan gugur. Contohnya tuan-tuan kita apabila berlaku sesuatu kemalangan jalan raya. Mangsa ni kita ambil, kita bawa ke hospital. Bila bawa ke hospital tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i dia kata, mangsa tadi perlu diwudukkan terlebih dahulu sebelum dibersihkan luka yang dibalut. Dalam mazhab lain kata tak payah sebab mangsa dalam keadaan cedera parah. Tiba-tiba kita wudukkan, artinya kita kenakan air. Bila kenakan air tuan-tuan, keadaan dia cedera parah itu, dia boleh menyebabkan orang tu mati. Jadi dari segi prosedur perubatan yang diamalkan di Malaysia tak membenarkan mangsa terkena air. Bila bawa ke sana dia akan bersihkan terus. Yang dibersihkan dia akan balut tu. Jadi kita mengikut mazhab lain daripada mazhab Syafi'i sebagai contohlah. Ha, jadi tuan-tuan, bila dia nak sembahyang macam mana? Katakan dia berbalut bahagian ini saja. Daripada ujung ni sampai dekat lengan dia berbalut. Kan? Dan kaedah kata al-maisur la yaskutu bil ma'sur, yang mudah tak dapat gugur. Dengan sebab ada kesukaran. Sekarang ni bila badan dia berbalut, bahagian pada badan dia berbalut dari sini ke sini, arti dia berada dalam kesukaran. Walaupun sukar tuan-tuan nak basuh dengan air ni sukar, namun bahagian-bahagian lain tidak gugur dengan sebab adanya berbalut di sini. Jadi maknanya muka, tangan sini, kaki dan sebagainya itu kena basuh macam biasa. Itu mudah. Walaupun kita ada satu kesukaran di sini. Yang sukar tadi kita gantikan dengan bertayamum. Kita gantikan dengan terem. Cuma dalam ini ada sedikit perbahasan. Bagian ulama menyatakan cukuplah orang yang berada dalam situasi ini melakukan dua perkara sahaja, iaitu dia hendaklah ketika mana dia ambil air sembahyang, dia membasuh semua anggota dia, dan bahagian yang berbalut dia hanya bertayamum. Dan tayamum tu di mana? Tayamum pada muka dan tangan. Bukan tayamum sapu debu di sini. Itu salah, jangan sapu debu di sini. Tayamum anggotanya muka dan tangan. Cuma isu timbul sama ada kita tepuk sekali ataupun kita tepuk dua kali. Yang riwayat yang dipakai dalam mazhab Syafi'i menggunakan pakai tepuk dua kali. Tepuk sekali, ini sini, kita buat macam ni. Tepuk kali kedua, ini, kita buat sini, ini. Itu riwayat yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Riwayat yang pakai dalam mazhab Hanbali, dia lain sikit, dia tepuk sekali sahaja. Kita tepuk sekali, kita rinjir-rinjir sikit, kita buat sini dan kita terus sini, kita terus sini. Itu dia panggil cara tayamum. Jadi itulah dua cara yang dipakai oleh ulama kita dalam tata cara bertayamum. Lain daripada tu tidak ada. Siapa reka, jeng. Jika beratlah tu. Dua cara je. Maknanya itulah cara tayamum paling mudah. Dan tayamum tuan-tuan biasanya disediakan di kaunter. Boleh tanya pada kaunter tu, ada tak tayamum? Jadi nurse-nurse maknanya boleh membantu pesakit. Kalau pesakit tanya di mana ada debu tu, boleh. Ada, alhamdulillah, ada seorang pelajar kita yang telah membuat PhD tuan-tuan tentang debu tayamum. Dan saya sebagai pemeriksa dia, alhamdulillah dia berjaya dalam PhD dia. Dia hanya buat PhD bab debu tayamum. Boleh PhD. Orang Melayu Kelantan. Dia menggali tanah, dia bakar tanah tu jadi debu tayamum, dia jual.
banyaklah dia jual. Ya, lepas dia jual, saya saja dia duduk je, biar aku buat tesis kata dia. Dia pun buat tesis PhD. Buat tesis PhD. Saya dipanggil sebagai periksa, kita cek tesis dia dan dia tesis dia lulus. Molek-molek ada. Tentang debu, tesis bertajuk tentang penggunaan debu tayamum. Oh, boleh PhD pun. Yang penting kita guna kebijaksanaan lah. Kebijaksanaan kita. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Kemudian seterusnya tuan-tuan dan majlis sekalian, kita pergi kepada ibadah, beberapa isu ibadah ketika banjir ini. Jadi saya buat kajian ini dan saya sudah minta penolong apa ni, pengkaji penyelidik saya ni buat kajian, dan dia pergi ke tempat-tempat banjir, dia pergi berjumpa dengan pegawai bomba, juga dia jumpa dengan Jepun, bahkan dia juga jumpa dengan petugas lalu lintas trafik udara. Sebab kita nak tengok sama ada mereka ini sembahyang atau tidak, solat atau tidak. Dengan suasana kapal terbang yang begitu sibuk, mereka ni solat ke tak tidak. Kita buat kajian itu dengan tujuan membantu mereka nak menyelesaikan masalah. Ada di antara mereka tak sembahyang teruh. Tak sembahyang teruh. Sebahagian anggota bomba tak sembahyang teruh. Sebahagian daripada petugas lalu lintas udara ni, trafik udara ni, yang menentukan penerbangan naik turun tu, ada di antaranya tak sembahyang. Tak sembahyang teruh. Ya. Hak yang paling banyak sekali sembahyang dan jaga sembahyang, doktor-doktor pakar. Doktor pakar bagus. Bila kita buat kajian, kita mendapati hampir tidak ada doktor-doktor yang tidak solat. Walaupun mereka sibuk dan walaupun mereka terlibat dengan pembedahan lebih kurang 8 jam. Tak ada yang tidak menunaikan solat. Kecuali kalau pembedahan mereka itu berlaku pada hari Jumaat. Pembedahan kebetulan hari Jumaat. Dan pembedahan itu melibatkan masa 8 jam. Jadi dia tak boleh tinggal pembedahan itu. Maka diuzurkan, diberi kebenaran pada dia tidak menunaikan solat Jumaat. Tetapi berdasarkan fatwa negeri Perlis dan negeri-negeri lain, dia tidak dibenarkan meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut. Maksudnya kena ejah jugalah pihak hospital supaya yang melakukan kerja-kerja pembedahan itu, dia tidak boleh meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut. Jadi isu antara isu yang pertama tuan-tuan, yang berlaku mengenai solat pada masa bencana alam itu, terutama sekali masa banjir, ialah berkaitan dengan menunaikan solat dalam keadaan baju yang basah. Basah dengan peluh dan juga basah dengan air banjir. Kita tahu tuan-tuan, pertama sekali bila kita nak sembahyang, kita kena pastikan pakaian kita bersih. Itu adalah syarat sah. Pakaian kita bersih itu adalah syarat sah untuk solat. Maknanya kalau pakaian kita ada najis, pakaian kita ada najis, itu menyebabkan solat kita tidak sah. Berbasang ulama di tanah najis ni panjang lebar. Dalam kitab-kitab, dalam hawashi macam-macam kitab. Panjang lebar tentang perbahasan tentang najis. Yang jelasnya apabila ada najis pada pakaian, maka solat kita adalah tidak sah. Jadi isu timbul tuan-tuan, orang yang mengharung ni, orang penyelamat masa banjir ataupun mangsa banjir tu, kadang-kadang dia mengharung air tu. Dia harung air nak pindah rumah tuan-tuan, nak pergi ke masjid ke mana-mana dia harung air lah. Jadi bila mengharung air tadi kadang-kadang air banjir ni maklumlah, masuk dalam kampung, masuk kandang lembu, masuk kandang intik, maka sudah tentu dia akan bawa sekali najis-najis tu. Kita pula harung air tu. Bila kita harung air tu sampai hujung sana tuan-tuan, kita naik masjid. Isu timbul boleh atau tidak kita nak menunaikan solat dalam keadaan baju kita basah yang baru saja tadi kita mengharungi air, harung air itu. Jadi jawab, boleh faham tak saya sebut harung mengharungi air? Sini dia panggil mengharungi air jugalah. Bahasa saya, bahasa tuan-tuan tidak pelik lah. Bahasa biasa lah. Jadi bila kita, jadi begitu kedudukan air dan tuan, jadi boleh tak kita sembahyang? Jawabnya, boleh sembahyang. Boleh dalam sembahyang seperti itu. Boleh sembahyang walaupun baju kita basah, walaupun baju kita terkena air banjir. Sebab air tadi kuantitinya banyak, melebihi 2 kolah. Dan kita dah belajar dalam bab fiqh, kalau tak berubah 3 syarat, warna, bau dan rasa, kan, tak berlaku perubahan itu, maknanya kita bolehlah sembahyang. Kecuali kalau tuan-tuan mengarung tu, air itu memang tak mengalir, air itu pekat. Tuan-tuan mengarung tu depan taik lembu, tahu tak? Itu kandang lembu. Taik lembu lebih banyak daripada air, sehingga tuan-tuan tidak boleh membezakan mana satu, ini dikatakan taik lembu ke air. Kalau sampai tahap tu, memanglah kita tak boleh sembahyang sebab berbau. Namun begitu tuan-tuan, kalau sekiranya kita berdepan situasi kita tidak ada air nak membersihkan baju kita, kita pun tak ada debu untuk tayamum, besar kata, wajib atau tidak kita sembahyang? Jawabnya wajib. Ulama bersepakat. Cuma saya sebut tadilah, dalam mazhab Syafi'i dinamakan solat itu sebagai solat ihtiraman lil waqti, menghormati waktu, dan kena qada balik. 3 mazhab lagi kata tidak boleh qada balik. Dalam kitab Syarah Al-Muqaddimah Al-Hadramih Al-Musamma Bushra Al-Karim Bisharh Al-Masai'i Al-Ta'lim,
Dia kata penentuan wujud najis atau tidak hendaklah berdasarkan keyakinan yang pasti, iaitu dari segi rasa, warna dan bau. Ini adalah asal je. Jadi kita nak menentukan bahawa pakaian kita basah tadi wujud najis tak wujud najis, kita kena tengok wujud berlaku perubahan air tu ada najis atau tidak ada najis pada badan kita. Kita tengok tiga konsep itu. Ada warna, ada rasa, ada bau. Kalau tiga perkara itu memang ada, maknanya tak bolehlah kita sembahyang. Tetapi walaupun begitu, kalau sekiranya, saya kata, kalau sekiranya tak ada air lain yang boleh kita bersihkan badan kita, tak ada air lain juga, dekat waktu solat dah nak habis dah, kita kena sembahyang ke tidak kena sembahyang? Jawabnya, wajib kita menunaikan solat walaupun kita tidak boleh membersihkan badan. Artinya tuan-tuan, dalam isu ini, menunaikan solat dalam keadaan baju basah, basah dengan peluh, tak ada apa-apa, basah dengan peluh, kita baru saja jogging, lalu depan masjid, orang azan, boleh tak kita sembahyang dengan peluh tadi? Boleh saja, sah atau tidak? Sah. Cuma, ulama' membincangkan sedikit-sedikit adab dan etika. Adab etika ni biasa orang tak mari masjid dengan baju basah ni. Orang tak datang ke masjid menunaikan solat dalam keadaan pakai baju tu biasanya, berpeluh-peluh begitu, kerana dia mengganggu. Tapi dari segi hukum, dia tak sah. Etika je kata tak berkenangnya. Tak eloklah kita datang dengan tracksuit, dengan peluh-peluh kita sembahyang tu lah. Dari segi sah, hukumnya tetap dikira sebagai sah. Itu tidak ada masalah. Itu pertama dia kata, berkaitan dengan isu menunaikan solat dalam keadaan baju berpeluh. Contohnya penyelamat masa banjir. Biasalah tu berpeluh. Penyelamat ke masa banjir, saya jumpa pegawai tentera, dia kata, menyelamat ke masa banjir tentu bukan senang. Tak ada. Kita sebut senang menyelamat masa banjir. Bawa buk dan sebagainya. Lepas tu, ada pula kau nak selamatkan tu, mak orang ada, tok orang ada, anak dara pun ada. Jadi selalu pegawai tentera ni, anggota tentera dia mengadu. Dia kata bila kita selamat anak dara ni, orang kampung kata gatal betul tentera kita. Ini bukan soal gatal lah tuan. Ini darurat. Ya, tuan-tuan nak pikul, nak tarik orang tu, nak akak dia tu, nak angkat dia, nak letak dalam tu, tu bukan senang. Ada setengah orang kata kepada tentera kita, gatal betul tentera. Ini bukan soal gatal, ini soal menyelamat keadaan. Dia pun tahu, dia punya peraturan, dia tahu anak dara orang haram dia pegang sebarangan. Ini keadaan darurat. Satu pula tuan-tuan, kalau kita tidak mahir dalam menyelamat, contohnya, kalau kita tidak ada kemahiran untuk menyelamatkan masa banjir, tuan-tuan, masa banjir tengah bergenang, lemas, contohnya lah. Kita tak ada kemahiran. Boleh tak kita selamat tu? Tak boleh. Tak boleh. Kamu tu dah lemah-lemah, kita pun dum terjung. Dengan kita-kita. Orang baca tahlil malam tu. Dengan kita-kita orang buat tahlil malam tu. Tak ada kemahiran, jangan terjung. Kena panggil. Lepas tu kena panggil bomba. Dia yang kata. Dia tahu cara nak menyelamatkan mangsa. Kita lapuk ya kadang. Itu yang kita mampu. Kalau kita tak mampu, kita tuang terjung dengan tuang-tuang je lah. Pindah ke alam bakak serta merta. Jadi dia mesti ada kemahiran untuk menyelamat. Jadi tentera tu dia ada kemahiran, dia telah terlatih. Kita tak ada kemahiran, itu penting. Macam sembahyang jenazah tuan-tuan. Memandikan jenazah. Selalu menjadi isu. Mandi jenazah ni. Isu macam mana? Kadang-kadang pemandi jenazah ni dia memang orang lama lah, veteran dalam mandi jenazah. Jadi bila orang jemput dia, dia pun tanya, tak ada ahli keluarga di sini yang pandai memandikan jenazah? Walaupun ahli keluarga tu ada yang bergelar ustaz. Ahli keluarga si mati tu ada anak yang ustaz. Anak dia tu ustaz, tuan-tuan. Jadi kita tidak wajar menggunakan bahasa kasar. Tak elok guna bahasa kasar pada orang. Bila tak ada seorang pun anak dia yang tahu cara memandikan jenazah, kita pun kata terus dalam majlis tu. Anak ramai saja-saja je. Seorang pun tak reti mandi jenazah. Jangan kata begitu. Sebab apa tuan-tuan? Mandi jenazah itu memerlukan kemahiran. Walaupun anak dia itu ustaz, dia tahu teori mandi jenazah, tapi dia tidak berdepan dengan kematian keluarga tiap hari. Bukan anak-anak yang mati hari-hari. Yang memerlukan dia pun, mati pun lambat. 10 tahun baru mati seorang. Dan dia pun orang jemput untuk semayang, bukan suruh mandi jenazah. Jadi dia tidak ada kemahiran. Bila tak ada kemahiran, kadang dia mandi tak sah. Tak nanya. Mandi jenazah tu tak sah. Jadi orang yang nak mandi ke jenazah tu tuan-tuan, dia kena lembut sikitlah dia punya uslub dia. Beritahu pada anak-anak, siapa dia antara anak-anak tuan-tuan ni, anak-anak si mati, yang boleh membantu saya nak mandi ke jenazah ni, boleh membantu saya, silakan. Kan cantik macam tu. Daripada kita duduk belebel, tak ada? Belebel, duduk kata bulu aga. Anak ramai saja je, seorang tak boleh bantu. Tak, salah kata macam mana, dia tak ada kemahiran.
Dia tak ada kemahiran. Macam tuan-tuan dia senapang. Senapang tu punya arwah ayah. Ayah pandai tembok tupai. Tuan-tuan tak pandai tembok tupai. Tuan-tuan nak guna senapang tu. Ada saja-saja jelah senapang. Sebelum nak guna senapang tu, tuan-tuan kena belajar kemahiran menggunakan senapang tu. Ha, ini kemahiran tu satu benda yang sangat penting. Tuan-tuan tengok orang menjadi imam. Tuan-tuan tengok imam kita, imam khidir. Dengar dia baca okey je. Itu dia sudah biasa. Cuba tuan-tuan tak biasa pergi ke depan. Tak baca terus. Lepas tu dah duduk gini gitu je. Ha, kita cakap senang. Kenapa kita tak ada pengalaman? Kawan saya tuan-tuan, dia mengaji Universiti Al-Azhar. Mengaji Universiti Al-Azhar dah balik, tidak pernah menjadi imam. Orang satu hari tu orang tolak ke depan tuan-tuan, dia jadi tu imam. Jadi tu imam dia tak dipanik. Dia nak baca apa ni? Duduk gini je. Jadi kita kat makmum kat belakang dia tak tunggu benda dengan kawan ni. Nak baca apa ke benda dia? Akhirnya keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masudah. Dia ni musabakah ke apa ni? Pasal dia tak biasa lah. Lepas tu dia baca ayat. Lepas tu baca ayat lazim. Panjang punya panjang tu. Nak selesai solat tu. Kebetulan tuan-tuan solat yang dia jadi imam tu solat asar. Solat yang tidak berbunyi. Boleh tahan sikit. Ya. Bila dia jadi imam. Tapi lamanya Allah. Ya, ada muslimat kat belakang tu sedang mengandung. Ada muslimat nak mengandung. Selesai solat dia pun datang jumpa saya. Ustaz dia kata tadi siapa jadi tu imam tadi? Saya kata pulang, bagi pulang. Allah, saya nak mengandung tak ada, dia kata. Lamanya, dia rokok tu lamanya. Kawan dia tak tahapuk, gini begah nak mengandung tak ada. Siapa apa saya nak cakap tentang? Kemahiran. Ya, sebab tu kalau kita latih orang jadi tu imam, kita kena suruh dia jadi tu imam. Barulah dia terlatih. Kalau dia pandai teori jadi imam saja, dia tidak pernah jadi tu imam. Jawabnya tahu, eh? Pada duk mikirlah, benda ayat aku nak baca lepas ni. Eh? Kadang tak betul pula aku baca. Dia akan jadi begitu sebab tidak ada kemahiran. Muslimin semak dan rahmat Allah sekalian, itu adalah yang kedua, yang pertama, yang kedua. Yang ketiga ialah berkaitan dengan boleh atau tidak kita bila kita semayang, ada tak ketika tertentu, ketika darurat bencana alam ni, contohnya kita tidak dapat menunaikan solat dalam keadaan menghadap arah kiblat. Menghadap arah kiblat ini wajib. Tapi bila dalam keadaan darurat ni, kadang-kadang kita tak dapat menghadap arah kiblat. Masa mungkin kita tak tahu arah tu, kita duduk dalam hutang misalnya kata, arah mana satu, segala kelengkapan sudah hilang, kompas kita pun dah hilang, tak tahu apa satu. Nak macam mana? Ha, jadi, pada masa itu, kita menggunakan kaedah ijtihad. Dengan tanggapan yang kuat, mungkin arah kiblat di sini. Mayang wuzuhu, arah ni. Mayang asar, arah ni. Mayang maghrib, ke belakang. Mayang subuh, sana. Zuhur esok, cek balik. Ya, waktu arah sini. Jadi, semua arah-arah yang kita mengadap sebelum itu, adalah sah salat kita. Ini dipanggil orang-orang yang dibenarkan tidak menghadap kiblat kerana keadaan darurat. Macam tuan-tuan naik kapal terbang. Naik kapal terbang, pergi ke Mekah. Dalam kapal terbang tu dia beritahu cara semayang gini. Kita duduk atas kursi. Ada dia bercakap, pastikan arah kiblat anda betul. Tak ada dia bercakap buat kiblat. Sebab bila duduk atas udara tuan-tuan nak menentukan arah kiblat memang sukar. Jadi, gugur kewajipan menghadap kiblat. Tapi, solat tidak gugur. Solat tetap wajib. Cuma menghadap kiblat itu dia panggil gugur kewajipan. Itu anda kata kita berada di tengah-tengah hutang, segala kelengkapan sudah hilang, maka itu di antara caranya lah. Cahaya matahari pun kita tak nampak. Itu salah satu di antara dibenarkan kita untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi tidak menghadap ke arah kiblat, tuan-tuan, di antaranya ialah contoh kita kata doktor-doktor pakar, tuan-tuan, ia menghadapi pembedahan yang sangat sukar. Pembedahan yang kritikal mengalami masa mungkin 16 jam. Ya, bedah tu tuan-tuan 16 jam. Macam contohnya bedah paru-paru. Paru-paru, pemindahan paru-paru. Pemindahan paru-paru ni dikerak paru-paru. Orang yang derma tu dia ambil paru-paru tu, dia akan masuk balik, dia akan jahit satu-satu-satu, dia mungkin akan memakan masa 16 jam. 16 jam. Dan saya dah pernah jumpa orang yang menderma paru-paru ini kepada seorang hamba Allah, dia kata pembedahan dia melibatkan selama 16 jam lah. Dia bagi 1/4 paru-paru dia kepada penerima, pada pesakit lah. Jadi saya tanya dia, macam mana masa nak menapah tu? Dia masuk hospital tau, tadi tak sedar lah. Dah bagi 1/4 paru-paru dia, bila dia sedar tu dia kata, bila dia menapah rasa macam tak ada paru-paru. Macam tidak ada paru-paru, memang 1/4 paru-paru dia. Macam kita tak lawas lah dalam bernapah tu. Taklah sakit dia kata, tapi macam, macam duduk di udara. Ha, tapi alhamdulillah
pesakit yang menerima paru-paru itu dapat hidup dengan baik. Jadi doktor yang terlibat dengan pembedahan ini biasa melibatkan 16 jam. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang doktor ini dia tidak dapat meninggalkan pembedahan itu. Walaupun dia tidak dapat meninggalkan pembedahan itu, solat tetap wajib. Cuma dia nak takbir secara normal ni tak dapat. Pasal duk pegang gunting apa semua sekali. Dia nak takbir secara normal Allah tak boleh nak buat macam tu. Maka apabila dia tak boleh buat macam tu, dia boleh menunaikan solat dipanggil solat syiddatul khauf. Syiddatul khauf artinya solat ikut maknanya meraihkan suasana ketakutan. Jadi dia takbir ajalah. Takbir Allahu akbar. Jadi dia boleh bedah seterusnya, dia baca hak mana boleh baca, lepas tu beri salam. Cakap tu lah. Yang penting dia kena sembahyang. Dan sembahyang tu tak akan gugur walaupun dia berdepan dengan situasi kritikal macam tu. Dia panggil syiddatul khauf. Jadi kita mungkin tak berdepan syiddatul khauf lah. Syiddatul khauf ni melibatkan situasi perang. Biasa kita bincang macam bab tu, tapi dalam dunia moden hari ini syiddatul khauf juga dia panggil berlaku dalam dunia perubatan. Kemudian seterusnya muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, menunaikan solat dalam keadaan duduk dan berbaring. Menunaikan keadaan solat dalam keadaan duduk dan berbaring, saya suka menyebut, telah disebut dalam fatwa negeri Perlis pun disebut, dan beberapa fatwa negeri lain pun disebut tentang tata cara menunaikan solat dalam keadaan duduk. Ada seorang hamba Allah, tuan-tuan, dia menyampaikan ceramah. Saya pun tak tahu dia belajar daripada mana. Dia menyampaikan ceramah, dia kata solat yang dilakukan secara duduk tidak sah. Dia kata tak sah, yang duduk tu tak sah. Kerana dia kata zaman para sahabat dahulu, mereka tidak pernah sembahyang atas kursi. Sedangkan kursi tu ada tak zaman sahabat? Zaman Rasulullah SAW, kursi, ada tak? Kursi tu ada. Walaupun Rasulullah SAW memang tidak menggunakan kursi, tapi kursi tu sendiri ada ataupun tidak? Kursi tu ada. Tapi ada tak hadis menyatakan bahawa para sahabat sembahyang atas kursi? Ada tak? Tak ada. Jadi dia pun buat kesimpulan, sembahyang atas kursi tak sah. Bila dia buat kesimpulan sembahyang atas kursi tak sah, ada seorang makcik ni telah menunaikan solat atas kursi selama 16 tahun. Sebab dia tak boleh sembahyang secara normal. Dia duduk kan. Bila dengar ustaz tu ceramah, ustaz tu kata tak sah sembahyang. Nangis kawan tu. Suami dia telefon saya, dia kata, ustaz macam mana? Kami mendengar satu ceramah mengatakan sembahyang atas kursi tak sah. Isteri saya sudah pun sembahyang atas kursi 16 tahun. Menangis kawan tu. Tuan-tuan, ilmu agama ni jangan kita sempit kan. Kalau di sana pendapat-pendapat ulama yang boleh membantu kita, kita boleh ambil pendapat tu. Betul. Ya, di kalangan para sahabat, tak ada riwayat mengatakan mereka sembahyang atas kursi dalam konteks kita, kursi kecil macam kita ni. Tetapi ulama mengkiaskan, tuan-tuan, sembahyang yang selalu dibincang oleh ulama-ulama zaman dulu, atas kursi itu biasanya mereka sembahyang atas tunggu kayu. Dia satu benda yang dilapik macam tunggu kayu begitu. Ataupun biasanya mereka sembahyang dalam keadaan duduk di atas lantai. Duduk tu duduk atas lantai. Ataupun di atas tunggu kayu. Dunia moden hari ini ulama tambah lagi ijtihad, iaitu kita boleh sembahyang di atas kursi yang biasa, kursi kecil lah. Cuma kita dikendaki duduk ujung sana ataupun duduk ujung sini ya. Jangan duduk tengah-tengah supaya tidak tersangkut kepala jemaah. Kan nanti jemaah akak kepala lekat pada duduk main gitu 2 hari. Nak akak tak boleh terlekat. Jadi duduk ujung sana, di ujung sini. Yang penting tuan-tuan, dia sembahyang walaupun sembahyang atas kursi. Jadi sembahyang atas kursi ni sah. Cuma dalam menentukan duduk atas kursi itu, kita tengok sikit. Dalam menentukan duduk atas kursi itu, kalau tuan-tuan katakan seorang itu dia boleh bertakbir secara normal, berdiri dulu, dia wajib berdiri walaupun untuk seketika waktu. Dia takbir Allahu Akbar, dia boleh setakat tu je, lepas tu dia duduk. Ada orang tuan-tuan, dia takbir tu duduk dah, pasal dia tak boleh berdiri. Memang dia tak boleh berdiri. Dia kalau dia berdiri, dia mungkin pusing, mungkin dia pening, mungkin dia rebah. Maka dalam situasi orang seperti ini, dia mulakan solat dia duduk terus. Tapi ada orang, dia tak boleh mulakan dengan duduk terus. Dia kena berdiri dulu. Sebab itu, dia masih ada kemampuan. Sebab itu, dalam hadis Imran bin Husain menyebut, Salli qa'iman fa'illam tastata' fa'qa'idan fa'illam tastata' fa'ala jam. Sembahyanglah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu dalam keadaan duduk, dan kalau tidak mampu juga dalam keadaan berbaring di atas rusuk. Hadis ni tuan-tuan merujuk kepada, disebut di dalam,
Sahih Al-Bukhari ni dan lain-lain, hadis ni menceritakan kisah seorang sahabat bernama Imran bin Husain yang menghadapi masalah buasir. Menghadapi masalah buasir. Buasir ni tuan-tuan, kalau kita tanya pakar perubatan, dia banyak kategori. Dia ada buasir ringan, buasir sederhana, buasir berat. Buasir berat ni tuan-tuan, duduk je keluar dubu, kedepan keluar. Ah tu memang berat benar tu. Ah, jadi masalah dia duduk je keluar, nak tarik tengok masuk mula apa dia. Ha. Kalau buasir ringan tu okeylah, kalau buasir berat ni berat. Jadi buasir macam ni pernah menimpa seorang sahabat bernama Imran bin Husain. Jadi Imran bin Husain ini mengadu kepada Nabi nak sembahyang macam mana? Nabi sebut dulu salli qa'imah, ada dalam hadis ni. Nabi kata sembahyang berdiri. Arti ikut tertib, berdiri dulu. Kalau tak mampu berdiri, pindah kepada duduk. Dan kalau tak mampu dalam keadaan duduk, pindah kepada sembahyang dalam keadaan berbaring atau rusuk. Nabi sebut satu-satu. Jadi di situ kita kena, orang yang nak sembahyang ni dalam keadaan sembahyang atas kursi, dia kena menentukan. Dia ni berada pada tahap mana? Dia tu kena menentukan. Aku ni boleh lagi takbir. Adapun aku memang tak boleh takbir dalam keadaan berdiri, aku kena terus duduk. Bagi orang yang sembahyang dalam keadaan berbaring pula tuan-tuan, orang ini contohnya orang yang telah dibaluk semua kepala semua sekali, baluk sebab accident begitu teruk, terbakar misalnya kata, duduk gini je. Dalam wak aja nak bangun pun tak boleh, nak duduk pun tak boleh. Sembahyang ni, sembahyang wajib ataupun tidak? Wajib. Sembahyang tetap wajib. Sembahyang tidak akan gugur walaupun dia baluk habis nampak mata dua biji tuan-tuan, duduk gini kata-kata. Wajib. Kalau dia tak sembahyang, dia berdosa. Dan saya telah membuat kajian di Hospital Kuala Terengganu tuan-tuan, satu ketika dahulu. Orang-orang yang menunaikan solat ketika dia masuk dalam wak ni tuan-tuan, dia jangkakan dia berada dalam wak 10 hari. 2 hari keluar dah. Kekuatan sembahyang itu boleh membantu merawat penyakit dia. Dia patut duduk 10 hari, 2 hari dia boleh keluar dah. Kekuatan sembahyang itu boleh membantu. Tapi orangnya dijangkakan tuan-tuan, orang ni memang dia malas sembahyang. Dijangkakan dia masuk hospital, doktor kata awak masuk hospital 2 hari je. Sampai berlanjutan 10 hari. Pasal tak sembahyang. Pasal tidak solat. Kesan pada solat tu dalam membina dia panggil immunity badan, kekuatan tubuh badan. Itu satu benda yang sangat penting ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya menunaikan solat secara isyarat tuan-tuan. Menunaikan solat secara isyarat dibahaskan begitu banyak di dalam kitab ulama-ulama kita, termasuk di antara kitab Al-Um, kitab Al-Mughni dan sebagainya. Menunaikan solat secara isyarat. Macam mana isyarat apa? Ada beberapa bentuk isyarat. Salah satu isyarat ni tuan-tuan, orang yang hanya boleh sembahyang dia kena berdiri sahaja, dia tak boleh rukuk, tak boleh sujud. Dia boleh diri je. Mana Allahu Akbar, duduk diri je. Nak rukuk tak boleh. Ini masalah. Dia ada masalah pinggang dia. Kalau mungkin boleh rokok patah, mati teruk. Contohnya lah. Jadi sekarang, dia takbir Allahu Akbar. Nak rokok tak boleh. Nak sujud tak boleh. Maka rokok dan sujud digantikan dengan isyarat. Isyarat mata dia. Ataupun isyarat sedikit dengan kepala dia. Rendahkan sikit. Untuk rokok, rendah lagi. Untuk sujud. Sakat tu dia. Bila orang beri salam, imam beri salam, dia pun beri salam. Sakat tu lah. Sebab itu adalah kemampuan yang ada pada dia. Untuk kemampuan yang ada pada dia. Salat tak akan gugur, tuan-tuan. Walaupun dia tak boleh rokok, tak boleh sujud. Yang kedua, isyarat ni tuan, ialah orang yang berbalut tadi. Hak berbalut semua sekali. Wajib atau tidak, dia sembahyang, wajib. Dan dia tak boleh ambil sembahyang, dia tak boleh tayamum. Orang yang berbalut ni tuan, memang tak boleh kena air. Yang kedua, debu tayamum pun tak boleh. Dalam bilik ICU, bila saya tanya pakar, debu tayamum pun tak boleh masuk dalam bilik ICU tu. Jadi bila dah berbalut duduk gini, tuan, nak sembahyang, wajib sembahyang. Terus sembahyang, sembahyang. Hak mana boleh angkat sembahyang? Normal-normal lah. Takbir boleh angkat. Hak lain tu tak nak. Kadang-kadang orang yang patah tekok ni dah lah. Dia punya badan dia habis dibalut. Patah, tekok dia patah pula. Sembahyang pakai syarat je lah. Itu je lah. Kalau dia nak pusing kiri kanan tak boleh sebab patah, tekok patah. Ya, kalau dia pusing kanan patah tu. Tapi saya nak cerita dari segi gugur solat dia tak gugur solatnya. Salat tu dia tak akan gugur. Salat tak akan gugur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ada hadis. Hadisnya yang telah saya baca tadi, hadis riwayat Bukhari, salli qa'iman fa illam tastata' fa qa'idan fa illam tastata' fa ala jam. Kalau tak mampu juga sembahyang rusuk. Sembahyang rusuk ni lagu mana tuan-tuan? Ya, kita melentang arah kiblat. Melentang arah kiblat ataupun kita menentangnya atau melentang arah kiblat. Ya, takbir Allahu Akbar, kau duduk gini aje.
Isyarat dengan mata je lah. Oh, jadi tuan-tuan bayangkanlah kalau orang macam ni, ya, kalau dia meninggal, dia meninggal dalam keadaan solat, bukankah dia meninggal dalam keadaan melakukan ketaatan? Dan dia meninggal dalam husnul khatimah. Dia meninggal salah satunya, antaranya dia meninggal dalam bentuk husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan sembahyang. Tapi bila saya tanya jurawat-jurawat kita tentang orang-orang yang menunaikan solat masa sakit di hospital ni tuan-tuan, sikit sangat orang yang menunaikan solat ketika sakit di hospital. Sebab apa? Sebab orang yang mahir tentang solat ketika sakit ni tak berapa ramai. Jadi hak ramai tu mak-mak rempik kan. Mak rempik ni, Muhammad bin Rempik ni, dia terlibat dengan accident apa kan? Masuk hospital, dia pun tak reti sembahyang. Dia sendiri tak reti. Jadi nurse nak tengok contoh dia sembahyang tu tak ada. Nak ajak ustaz masuk hospital, ustaz tak masuk hospital, tu masalah sikit. Ustaz accident payah. Buat ustaz bawa motor kan slow, pakai serban. Oh. Dipintah oleh steamer. Kereta giling tu minta dia. Jadi tunggu ustaz masuk hospital lebak. Jadi nak tengok macam mana ustaz tu sembahyang. Adalah seorang dua yang sembahyang ada juga. Tak ada contoh. Banyak contoh ni Muhammad bin Rempik. Jadi Muhammad bin Rempik ni dia tak apa pandai sembahyang. Jadi akhirnya dia tak sembahyang. Tinggal begitu. Rugi. Rugi, sangat rugi kita orang Islam tak sembahyang dalam keadaan kita sakit seperti itu. Muslimin semaknya rahmat Allah sekalian, seterusnya menunaikan solat jamak dan qasar. Solat jamak dan qasar tuan-tuan. Solat jamak dan qasar, kita ada dua jenis. Satu dipanggil solat jamak dan qasar dengan sebab musafir. Satu lagi dipanggil solat jamak dan qasar yang saya sebut tadi. Solat jamak solat jamak dan qasar sebab musafir. Satu lagi dipanggil solat jamak sahaja dengan sebab ada hajat. Jamak sahaja. Jamak dan qasar ini ketika dalam musafir. Kalau kita nak selamat masa banjir, kita naik van kita menempuh perjalanan melebihi 81 km, 82 ke atas dan sebagainya, maka pada masa itu bolehlah kita jamak ataupun boleh qasar sembahyang. Tapi isu berlaku tuan-tuan ialah apabila kita singgah di RR, kan? Kita singgah RR, kita ambil air sembahyang, kita pergilah tempat nak sembahyang tu, di surau di RR tu. Kita pun tengok orang sembahyang. Kita pun tak tahu dia ni sembahyang tamam ke dia ni sembahyang qasar. Selalu berlaku isu tu lah. Kita nak sembahyang, sembahyang berjemaah, baguslah. Kita tak nak sembahyang individu, nak sembahyang secara jamak juga. Kita pun sembahyang jemaah juga. Kita pun tengok orang ni sembahyang benda ni. Dia sembahyang tamang ke dia sembahyang qasar? Kita tak tahu tuan-tuan. Maka bila kita tak tahu, jawabnya kita boleh taklikkan niat kita. Kita boleh gantungkan niat. Boleh? Al-Imam Nawawi nyebut dalam kitab Majmu' Syarah Mazhab ni boleh. Artinya tetap bangun, aku ni nak sembahyang. Aku ikut imam. Kalau imam ni sembahyang zuhur, tamang aku tamang. Kalau dia sembahyang qasar, aku qasar. Boleh buat begitu. Macam tuan-tuan. Kalau tidak nyanyi tuan-tuan semayang. Niat kosa dah. Niat kosa. Tiba-tiba tiba bangun kat ketiga. Allah. Bangun pulak kat ketiga. Aku dah kosa dah. Nak buat berani. Kita tak reti ni. Dah punah jalan habis dah semayang aku. Tidak. Tak punah je tuan. Bangun ikut imam je lah. Terbatallah niat kosa kita tadi. Dalam kes seperti itu. Itu untuk menyelamatkan semayang kita tu. Daripada terbengkalai begitu saja. Jadi kita panik. Akhirnya kita ambil sikap. Mufarraq, ya? Kalau kita tahu dia semayang tamah, dia dua lagi. Dia dua lah. Dia ada habis dua. Kita dua lagi. Dia syarat, ya? Syarat termasuk dalam semayang apa ni, semayang jamak atau semayang jamak qasar ni ialah mesti berlaku keselarasan. Keselarasan di antara makmum dan imam. Jadi maknanya kalau imam itu semayang empat, kita empat lah. Kalau imam tu dua, kita dua lah. Dia tak boleh kita qasar, kita sembahyang belakang orang tamam. Itu dipanggil keselarasan, syarat yang perlu berlaku. Walaupun saya tidak menafikan ada juga perbahasan ulama' hak jenis-jenis hak yang halus-halus macam tu. Tapi kita ambil hak dasar penting. Dasar pentingnya ialah dia mesti berlaku keselarasan antara makmum dan imam. Jadi maknanya kalau sesiapa sembahyang, dia nak tamam. Sedangkan dia sepatutnya boleh qasar. Dia boleh semayang ya, kat ujung belakang tu dengan geruk-geruk dia. Tapi dia nak taman, dia boleh je, tak ada masalah. Artinya dia tidak mengambil ruksah. Dia mengambil, dia panggil azimah. Tak apa, walaupun kita musafir. Cuma Nabi SAW dalam musafir, tuan-tuan, baginda tidak pernah mengambil azimah. Baginda sentiasa semayang qasar. Dalam musafir, sebagai satu panduan kepada umat Islam. Kita dah masuk waktu dia.
Kita azan sekejap, kita si azan, lepas tu kita sambung sikit lagi ni. Kita sambung adalah 5-6 minit, tak sampai aku 12 malam, tuan-tuan jangan risau. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan matrikul ya. Saya sebut tadi solat jamuk, ya. Kita ada solat jamuk berkaitan dengan jamuk dan qasar, itu berkaitan dengan musafir, iaitu lebih kurang 81 km. Kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab fiqh, bermacam-macam pandangan ulama. Ada kata 86, ada kata 90, ada kata. Kita ambil yang paling terkini lah, 81 ke atas. 81 ke atas, 82 tu sudah boleh jamuk lah. Jadi kalau kita dalam perjalanan untuk menyelamatkan mangsa banjir ke, tidak kata mangsa banjir lah, kalau kita musafir ke Kuala Lumpur, memang kita singgah di RR, kita boleh jamuk lah pada masa itu, ataupun kita boleh qasar solat kita. Yang kedua, dipanggil jamuk tuan-tuan kerana disebabkan oleh kerana ada hajat. Biasanya, contohnya kita kata berlaku hujan lebat. Hujan lebat yang melibatkan kedua waktu solat. Hujan lebat tu berterusan, sekali kita pergi ke masjid, terperangkap, nak balik tak boleh. Maka pada masa itu kita boleh jamuk, yang disebut sebagai jamuk takdim di masjid, iaitu solat dilakukan pada waktu pertama. Jadi kita sembahyang zuhur tu, ya, sekali dengan jamuk dengan solat asar sekali. Tetapi dia ada syarat lah. Syaratnya pertama, solat jamuk tu kena jamuk takdim sahaja. Yang kedua, hujan mestilah berterusan turun daripada takbiratul ihram, solat yang pertama dan kedua, serta terdapat hujan ketika salam bagi solat yang kedua. Maknanya hujan masih berterusan. Jangan pula hujan dah berhenti, kita malah balik alang-alang lah, nak jamuk lah boh. Jangan buat begitu. Itu tidak mencukupi syarat, ya? Ini jamuk kerana ada hajat. Yang seterusnya, jamuk yang ada hajat juga ialah wanita. Wanita-wanita istihadah, wanita istihadah yang mana mereka ini mengalami darah keluar tak berhenti, istihadah, dia sukar untuk ambil wudu, kan? Bila setiap kali nak ambil wudu, macam bersih alat kelamin dia, macam-macam, termasuk kepek dan sebagainya. Jadi boleh tak wanita yang dalam keadaan istihadah ni dia nak jamukkan sembahyang? Maka sebahagian ulama mazhab Syafi'i termasuk Mutawalli, Qadi Husain dan sebagainya mengatakan bahawa boleh. Boleh. Bahkan jamuk ni tuan-tuan, bagi tukang masak yang kesibukan masak makanan itu, buat satu majlis, dia memang sibuk masak ni, terlalu sibuk sangat dengan masakan dia. Kalau dia tinggal masakan dia, habis tak menjadi. Haru-haru masyarakat. Maka tukang masak ni juga dibenarkan menjamukkan solat. Tetapi jamuk ini tidak boleh lakukan sepanjang waktu, sekali-sekala. Sekali-sekala boleh lah. Sekali-sekala boleh. Begitu juga dengan orang tua tuan-tuan. Ada kadang-kadang orang tua ni yang nyanyuk, dia kadang-kadang tak ingat. Rumah kita lah, kadang-kadang dia tak ingat. Dia kata semayang, dia semayang dah. Ada hakikat tak semayang. Jadi bolehlah kita nak suruh dia semayang jamuk terus. Ada sebab ada hajat dia. Jawabnya boleh, diharuskan. Suruh dia jamuk. Daripada dia tak semayang, dia kata semayang. Dia tanya semayang tak lagi? Semayang dah. Tadi kita tengok dia tak semayang pun. Jadi boleh orang seperti ini, asalkan tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Asalkan tidak dijadikan sebagai kebiasaan ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam pada itu tuan-tuan, kalau sekiranya ada soalan, boleh tanya lah. Sakat yang boleh saya jawab, saya boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, Ustaz Khidir jawab. Ya, sila. Ya. Ha. 81 km. Tak. Dia betul. Macam kalau tuan-tuan, macam contoh kita bekerja kan. Itu pertama kita tidak niat musafir. Kita tak ada niat musafir, kita hanya niat untuk bekerja. Kalau kita ada niat musafir, yalah, sebab itu dalam kitab fiqh menyebut sesiapa yang bergerak tanpa ada niat musafir walaupun melebihi jarak musafir, dia tidak boleh jamuk dan qasar. Contohnya tuan bangun pagi kan. Tuan-tuan jogging, ikut kaki, orang panggil ikut kaki. Tiba-tiba tuan jogging sampai Kuala Lumpur, misalnya tu. Boleh musafir? Boleh bayang tak? Tak boleh, sebab mereka awal tadi tuan-tuan tak ada niat nak musafir, nak jogging. Ha. Tapi kalau pemandu teksi itu, dia bergerak, tuan-tuan, jauh lebih daripada 100 km sehari dia kerja ni, dia musafir kan? Lepas tu dia duduk sekejap, pihak cari pelanggan, kemudian balik. Kalau dia musafir, memang dia boleh lah. Sebab tu sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata begini, sekarang ni rumah tuan-tuan duduk sini. Rumah kita duduk Padang Katung ni. Sebelah Padang Katung tu ada sungai. Ya. Lepas tu, kita nak pergi rumah jiran kita. Jiran kita lepas sungai tu. Tapi tak ada jalan, tak ada jambatan, tak ada apa. Tuan-tuan tak pasal pusing. Pusing 100 km. Dah pusing. Jauh pusingnya. Padahal nak pergi rumah jiran kita sebelah je. Kita tak pandai berenang. Buaya banyak. Tak? Buaya nganga-nganga gitu aja. Siap nak berdoa.
buaya tu. Ya, kita nak pergi, nak berenang, buaya ada. Kita pun ketebut, ni jalan ni. 100 km sampai di situ. Ha, jadi dibenarkan. Sebab dia mengikut kat perjalanan. Bukan mengikut arah tu, kalau tidak, tak boleh nak tu lah. Sebab kita dikira termasuk dalam orang yang membuat persediaan untuk musafir. Kemudian seterusnya, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, soalan yang dia tanya tu baguslah untuk kita. Sembahyang berjemaah, tuan-tuan. Sembahyang berjemaah ni memang kita sangat dianjurkan lah. Dalam mazhab Syafi'i, ada tiga hukum. Dia ada fardu, dia ada apa ni, dipanggil fardu kifayah, dia ada sunat mu'akkad dan juga dia ada wajib. Ada tiga pandangan dalam mazhab Syafi'i yang paling masyhur sekali ialah fardu kifayah, sembahyang sunat, panggil solat berjemaah. Solat berjemaah ni tu, bagi orang yang menyelamat masa banjir ataupun bagi mangsa banjir itu sendiri, boleh atau tidak dia nak meninggalkan solat berjemaah? Dengan sebab keadaan dia itulah, dia tolong banjir, dia tolong ejah barang orang dan sebagainya. Jadi dia sembahyang individu, dia meninggal, tak ada masalah pada asalnya. Tapi janganlah dia sebab dia meninggalkan solat berjemaah, dia sebabkan dia memang pemalas dekat kebangsaan tu. Memang dia malas dah. Orang kata boleh ke? Dia pakai pandangan tu, kata boleh, tak nak sembahyang. Jangan begitu. Sebab sembahyang jemaah itu tuan-tuan mempunyai kelebihan yang sangat besar dari segi pahala. Sebab itulah kadang-kadang setengah anak ni dia tak faham. Setengah anak, anak tak faham. Ayah, mak dia meninggal lah. Tinggal ayah. Ayah seorang. Ayah pun cakap dengan anak, ayah nak menikah lagi. Anak kata tak boleh. No. Ini anak yang tidak faham jiwa. Dah, anak ni tak faham. Kurang-kurang kalau dia menikah tuan-tuan, dia boleh sembahyang jemaah dua orang tu lah. Dah boleh dah 25 pahala, 27 pahala lah. Dia dua orang tu. Patutnya anak yang bagus, dia tolong cari ke ayah dia. Ya, daripada ayah dia duduk seorang diri, kawan tu masak sendiri. Carilah pasangan hidup. Ayah dia masih mampu dan bertenaga lagi. Solat, kurang-kurang dia dapat pahala solat berjemaah. Dari sudut itu. Sebab sebahagian mazhab mengatakan solat berjemaah itu adalah wajib. Solat jemaah itu adalah wajib. Sebab tu tuan-tuan tengok sesetengah orang jemaah tabligh kan. Selalu dia menyampaikan ceramah dia, dia sebut, dia tekan sangat solat jemaah wajib. Memang dalam mazhab Hanafi, salah satu pendapat ulama dia orang mengatakan bahawa wajib. Tapi mereka tak faham bahawa itu adalah mazhab Hanafi. Mereka kata ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i pun sunnah juga. Dalam menilai kewajipan solat berjemaah tu ada tiga pendapat tu. Dan akhir sekali tuan-tuan, saya nak sebut pada malam ini, saya punya slide ini banyak. Saya nak ambil sekat yang perlu sajalah. Sebab kalau saya syarah slide ini 4 hari 4 malam, tuan-tuan tak boleh balik. Ha, sekarang tak boleh balik kan? Nanti tuan-tuan nyesal aku panggil ustaz tu. 4 hari 4 malam tak boleh keluar. Taklah. Jadi tuan-tuan tak boleh marah saya, marah Ustaz Fidi. Meninggalkan solat Jumaat. Ha, boleh tak tuan-tuan? Contohnya dalam masa bencana ni, kita keluar dah ke masjid. Lepas tu tengok orang lemas dan kita ada kemahiran untuk terjun menyelamatkan mangsa tu. Kalau kita terjun, tinggal solat Jumaat. Kalau tak terjun, mati kawan tu. Boleh tak terjun? Sehingga meninggalkan solat Jumaat, jawabnya boleh. Boleh. Eh? Tapi saya sebut tadilah, kalau kita tak ada kemahiran, jangan terjun. Faham tak? Kalau tak ada kamera, jangan terjun. Kalau tu tak terjun, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi dua orang pula mati hari tu. Beritahu, kita guna kekuatan yang ada, lapu berdarah. Satu. Yang kedua, bomba, anggota bomba yang sedang sembahyang. Bukan belum sembahyang, dia sedang sembahyang. Macam mana ni? Dia tengah sembahyang lah. Di pusat bencana je tu. Dia tengah sembahyang. Tiba-tiba orang beritahu, ada mangsa lemas. Boleh tak pada waktu tu tuan-tuan, dia berhentikan semangat Jumaat tu? Sebab dia dengar baca imam, imam baca lambat sekarang. Jadi dia tunggu ni, kalau dia tunggu lama begitu, mangsa dah ada kemungkinan boleh mati. Sedangkan orang tak sembahyang Jumaat tuan-tuan, orang tak sembahyang Jumaat, kalau ada keuzuran macam musafir, dibenarkan. Begitu juga untuk menyelamatkan mangsa, ia adalah dibenarkan. Jadi kalau dia tengah sembahyang pun sekalipun, kalau ada beritahu bahawa ada orang sedang lemah, dia boleh berhenti. Sebab dia punya kemahiran dan itu tanggungjawab dia. Sebaliknya kita tuan-tuan orang awam, walaupun kita ada kemahiran, kemahiran kita tak sama kemahiran bomba tu. Jadi kita tak bolehlah berhenti. Kalau dia dapat laporan, dia boleh berhenti. Dan dia kena qadak balik dalam untuk solat zuhur lepas tu. Ha, dia kena solat zuhur lah lepas tu. Jadi dia boleh berhenti sembahyang. Cuma isu timbul tu, bila nak berhenti sembahyang ni macam mana? Apakah dia perlu memberi salam macam biasa? Ataupun tak payah beri salam? Kena beri salam ke tak payah beri salam? Ha, atau tak nak berhenti solat? Macam tuan-tuan tengah sembahyang lah. Tu imam baca lap, baca panjang. Tuan-tuan duduk mula-mula sembahyang steady je, okey.
Dengar Tok Imam baca, sedap betul Tok Imam ni. Tiba-tiba datang sakit perut. Kan? Bila sakit perut, dia tahu kata celaka betul Tok Imam ni. Panjang pulak dia baca, aku sakit perut. Tadi, steady je. Ya? Jadi tuan-tuan nak berhenti ni. Nampak macam mana? Dan kata tuan-tuan nak doa, ya Allah tuan-tuan berhentikanlah Tok Imam ni, serta merta. Sebab aku sakit perut. Dan kan nak cakap gitu, dah selesai masalah. Dan kalau tuan-tuan tunggu, mungkin keluar najis. Cerita bawah tu lah. Mencemarkan masjid. Jawabnya, boleh tak berhenti? Boleh. Dia berhenti, cuma isu saya sebut tadi, ulama bincang sikit tentang beri salam tak beri salam. Ada sebegelintir ulama dia kata, dia nak berhenti, dia kata kena beri salam. Dia beri salam sebagai satu etika. Tetapi majoriti ulama kata tak payah beri salam sebab konsep beri salam hanya berlaku apabila kita tunaikan solat lengkap. Bila dah rukuk rakaat, rukuk sujud dan sebagainya lengkap, nak berhenti, nak habis dia punya rakaat dia, baru timbul isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ada. Tapi kalau sempat satu rakaat baru, baru satu rakaat. Semayang tu empat rakaat, semayang syak contoh. Empat rakaat. Ha, jadi tak payah beri salam. Agar berhenti terus je. Berhenti terus. Dan ini pernah berlaku zaman Rasulullah SAW. Berlaku pada Mu'adz bin Jabal. Yang telah menunaikan solat di belakang Nabi SAW. Dia balik ke kampung dia. Orang suruh dia jadi Tok Imam. Orang suruh jadi Tok Imam. Dia jadi Tok Imam. Dia tu semayang fardu. Tapi dia menjadi solat sunat. Dia berimankan orang semayang fardu. Dia tu semayang sunat. Jadi dia baca panjang. Bila baca panjang, ada seorang ahli jemaah, dia sibuk urusan ni. Dia sedang sibuk urusan. Jadi dia berhenti. Dia tak salah tau. Dia berhenti tu. Waktu dia berhenti. Jadi daripada situ ulama mengkiaskan bahawa boleh berhenti. Sebab orang ini dia berhenti kerana dia ada hajat je. Betapa pula kalau orang tu berhenti, kalau berhenti kerana tuan-tuan sakit perut. Memang orang sakit perut tuan-tuan, memang dia sendiri tak sempat nak habis semayang. Kalau dia boleh menggunakan pendekatan mufarakah, dia berasa sakit sangat ni, dia pun mufarakah. Dia berpisah pada imam, dia pun semayang cepat-cepat-cepat, dia pun terus pergi ke sandah. Baguslah kalau sempat. Kalau dia sempat. Kalau dia tak sempat. Ha, kalau dia tak sempat macam mana? Kebanyakan tak sempat. Kebanyakan tak sempat. Jadi, pada masa itu, boleh dia berhentikan solat dia, walaupun tanpa dia memberi salam. Berhenti terus je, pergi ke tandah. Lari ke tandah. Ha, itu orang-orang yang kita kata boleh meninggalkan solat Jumaat disebabkan kerana dia panggil bencana-bencana yang tak dapat dielakkan. Jadi di Malaysia ni antara yang telah diputuskan boleh meninggalkan solat Jumaat, bomba yang membantu, sedang membantu, doktor pakar di antaranya, dan juga orang-orang yang menjaga orang sakit di hospital. Anak beranak, sanak saudara menjaga orang sakit, di mana kalau dia meninggalkan menimbulkan mudarat pada pesakit tu, dia duduk jaga seorang tu, maka mereka juga diberi keuzuran untuk tidak menunaikan solat Jumaat. Bukan kerak lah, bukan jangan tiga kali turut-turut. Ada pun lain daripada itu tuan-tuan? Tidak ada. Saya tengok dalam fatwa Muzakarah Fatwa Kebangsaan, ada isu berlaku tentang pengamal tarekat Naqsyabandiyah. Pengamal tarekat Naqsyabandiyah, mereka mengadakan satu sesi dinamakan sebagai sesi suluk. Dia ada satu konsep suluk. Dia buat suluk dia tu di surah-surah tertentu lah. Jadi pernah berlaku di era 90-an dulu, timbul isu mereka bersuluk, mereka tidak menunaikan solat Jumaat. Dia buat Jumaat, dia buat jemaah, tapi tempat dia bersuluk tu surau. Surau tak boleh buat solat Jumaat. Jadi pengikut ni tak pergi, tak pergi solat Jumaat. Jadi dibawa isu tu dalam Muzakarah Fatwa Kebangsaan, masa tu diputuskan bahawa perbuatan itu adalah salah. Berdosa tu kan, itu termasuk arti kata meninggalkan solat Jumaat. Tapi bagi mereka, golongan ini kata, mereka meninggalkan solat Jumaat kerana mereka sakit. Kan orang sakit kan dibenarkan meninggalkan solat Jumaat kan? Tapi mereka kata sakit mereka ni bukan sakit fizikal. Sakit mereka ni sakit rohani. Sakit rohani. Sebab tu mereka perlukan zikir. Dalam suluk tu dia ada tata cara zikir dia, ada taksyih aja, macam-macam lah. Jadi mereka sedang sakit kata dia. Oleh kerana mereka sedang sakit, maka Jumaat tidak wajib. Tuan-tuan, ulama tak bincang penyakit rohani. Ulama bincang penyakit fizikal. Siapa-siapa yang ada penyakit fizikal, tak dapat nak pergi solat berjemaah, solat Jumaat, tak apalah, dia digugurkanlah. Itu penyakit fizikal, terlantar di hospital. Ada pun penyakit rohani, tak dibincang. Jangkanlah tuan-tuan, saya tanya, Tuan Haji, kenapa tak pergi solat Jumaat? Saya begitu runsing pada hari ini. Aduh, runsing tak pergi solat Jumaat? Begitu ke? Jumpa pula, sambat Allah. Kenapa tuan tak pergi semayang Jumaat? Saya telah dimarah oleh bos saya. Saya tengah marah ni. Saya tak boleh pergi semayang Jumaat. Gitu.
keguguran. Itu tidak termasuk dalam penyakit rohani, tak masuk dalam. Dia sengaja nak menggugurkan syariat, tak boleh. Semayang Jumaat ini kena pergi. Saya ada dengar cerita lah, cerita orang mengkaitkan masyarakat Melayu dengan individu-individu tertentu dalam masyarakat Melayu, dikatakan tak semayang Jumaat sampai selepas 30 tahun. Kalau kita kata cerita ini betul, saya kata kalau cerita ini betul, ini tak kena ni. Macam mana masyarakat boleh kaitkan individu berkenaan ini dengan wali Allah? Dia kata orang tu wali. Tapi ada cerita mengatakan dia tak semayang Jumaat 30 tahun. Saya kata kalau cerita itu benar, kalau cerita itu benar, macam mana kita nak kaitkan orang itu dengan wali Allah? Sebab semayang Jumaat itu termasuk dalam syiar. Wa man yu'azzim syiar Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah itu termasuk dalam takwa. Tanda wali Allah ialah takwa. Menyuruh melakukan apa yang Allah Taala suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, jadi kadang-kadang kita mendengar cerita ni tuan-tuan daripada orang yang bercerita ni, kadang-kadang dia nak sokong tok guru dia tu, keterlaluan juga. Kadang-kadang mungkin tok guru tu ataupun orang-orang yang individu kena awal soleh kena tak buat apa benda tu. Tapi dia cerita oleh anak murid benda bukan-bukan. Contoh tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Jailani, ada anak murid dia cerita. Ada anak murid dia cerita. Nak cerita hebat kewalian dan karamah. Karamah tak ada karamah? Karamah ni keramat dia. Nampak tuan-tuan begitu risau. Sabar. Tak boleh. 2 minit je dia. Sabar. Tak sampai aku 12, tak apa. Relax. Syekh Abdul Qadir Jailani tuan-tuan, dia ni ada pengikut dia. Bukan dia. Orang datang kemudian cerita, nak cerita karamah dia hebat tak hebat. Dia balik ke rumah dia tuan-tuan, jiran dia beritahu bahawa salah seorang di antara jiran ni meninggal dunia. Jiran tu meninggal dunia. Syekh Abdul Qadir pun marahlah. Pasal malaikat maut datang mengambil nyawa jiran dia tanpa kebenaran. Tak ada tanpa beritahu ke dia. Syekh Abdul Qadir pun terbang. Syekh Abdul Qadir tu terbang, keramat dia tu boleh terbang ke langit. Dia kejar malaikat maut. Dia kejar malaikat maut. Malaikat maut masa tu bawa raga. Dalam raga tu nyawa ramai orang yang diambil hari tu. Ya. Maka malaikat maut pun bertempur dengan Syekh Abdul Qadir ni di udara. Dan Syekh Abdul Qadir berjaya merampas raga tu. Maka roh-roh tadi terlepas, hidup semula, ambil nyawa hari tu. Jadi saya nak cerita tentang bila saya ada terjemah, saya ada baca buku tentang Syekh Abdul Qadir ni, dikarang oleh cicit dia sendiri, cicit Syekh Abdul Jalani. Dia menyebut banyak cerita-cerita yang diceritakan oleh masyarakat awam sebenarnya tidak dibuat oleh Syekh Abdul Qadir, tak berlaku pun pada dia. Cerita tadi melampau sangat datang, itu memburukkan Syekh, tak ada berlaku gitu pun. Mana ada kita boleh menafikan malaikat maut? Malaikat maut dah ambil nyawa. Tuan-tuan boleh terbang jumpa malaikat maut. Ambil nyawa tanpa izin aku. Gitu ke? Mana boleh gitu? Yang kedua, dia katakan Syekh Abdul Qadir Jalani ini, dia wali Allah yang istimewa sampai ke tahap. Syekh Abdul Qadir kata, kakiku di atas tengkok para wali. Kaki dia tu atas tengkok para wali. Bila saya tengok satu tesis PhD yang dibuat di Arab Saudi, tuan-tuan, keturunan-keturunan dia sendiri menafikan. Dia kata Syekh Abdul Qadir tak pernah kata gitu pun. Pengikut ni yang bawa isu tu lebih-lebih. Sebab tu saya kata dalam masyarakat Melayu ada hamba Allah yang dekat dengan wali-wali tu kan. Mungkin tuan-tuan tahu nama dia. Bagi saya, kadang-kadang pengikut orang tak tahu hujung pakar itu mengaitkan dia dengan cerita-cerita tak masuk akal. Termasuk boleh khatam Quran 300 ribu kali sehari. Boleh khatam Quran 300 ribu sehari. Yalah, dia nak bincang nak kita keramah. Tuan-tuan, di antara karamah Sayyidina Uthman, karamah Sayyidina Uthman, dia boleh khatam Quran 60 kali sebulan bulan Ramadan. 60 kali je. Tubuh karamah dah tu. Habis karamah dah. 60 kali. Tiba-tiba ada orang kata, orang Melayu ni dikaitkan dengan karamah, boleh khatam Quran 300 ribu kali sehari. Ojeng betul tuan-tuan. Sebab tu kita kena cek betul ke cerita tu dikaitkan kepada sebulan atau orang reka nak membesarkan benda tu. Jadi masyarakat Melayu kita ni sangat pelik. Saya ingat ada seorang ulama di Terengganu tuan-tuan. Dia berbahas dengan anak murid dia. Dia kata, boleh tak ikan hidup dalam buah kelapa? Ikan hidup dalam buah kelapa. Ikan tak ada ikan. Ikan kecil tu. Ikan sekilau kan. Hidup dalam buah kelapa. Anak murid dia kata tak mungkin, mustahil. Dia kata boleh. Dia suruh anak murid dia panjat pokok kelapa tu. Kawan tu panjat pokok kelapa, belah pokok kelapa ada ikan. Jadi
tersebar dalam masyarakat, oh dia ni keramat-keramat. Sebenarnya bila kita cek dan sanak keluar, sanak saudara dia kan, keluarga dia kata tak berlaku pun gitu. Dia cakap orang-orang kampung dia, dia sokong pada tok guru dia tu, macam-macam dia buat cerita. Kawan tu tak berlaku pun begitu. Mana dia kan duduk dalam buah kelapa boh. Ini berbahaya. Ha, sebab itulah saya katakan tadi, orang macam ni, wali tak wali pun, dia tak boleh meninggalkan sembahyang Jumaat. Sebab Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat Jumaat. Nabi tak pernah tinggal solat Jumaat. Begitu juga dengan para sahabat, tak pernah tinggal. Kecuali kalau orang tu musafir, kecuali kalau orang tu sakit. Ha, jadi itulah tuan-tuan masjid sekalian, setakat yang dapat saya bagilah pada malam ini, beberapa isu sahaja. Jadi isu-isu saya bincang ni, kalau tuan-tuan nak pengetahuan lebih mendalam, boleh rujuk dalam buku saya lah, Fiqh Bencana Alam. Boleh rujuk dalam buku saya, tajuk dia Fiqh Bencana Alam. Sebagian dari buku itu membabitkan kajian saya lah di lapangan, melibatkan hospital, melibatkan JPAN dan juga melibatkan petugas trafik udara. Jadi sekadar itulah sedikit ulasan tentang isu-isu semasa berkaitan dengan solat. InsyaAllah kalau ada masa kita jumpa lagi lah, kita ulas balik isu-isu lain lah selain pada isu ini. Akhir kata, aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.